sing baru iki cukil. Pagi ya. Ini jadi alternatif kita kalau musim angin di laut. Nah, kita juga harus bisa menikmati mancing dong. Caranya gimana? Kita main UL. Ultralight casting di kolam ini. Seru juga. Jadi bara mandi kiloan kalau kita pakai kelas ultralight ini juga bisa dinikmati. Pakai nah jorong-jorong begini. Ini Daiwa MX Ajing, Joran Ajing sebetulnya. Tapi karena super light, jadi pasti kita bisa menikmati tarikan ikan-ikan kolam lebih maksimal. Ini reel saya pasangkan Daiwa Preso. Ini reel ukuran 1000 finesse. Jadi dia geraknya dituning untuk keperluan finesse ini. Halus banget. Jadi pressure-nya tetap rata walaupun tekanan drag-nya itu sebetulnya kecil. Nah, benang ini saya pakai PE 0,4. Karena ini jorannya juga PE 0,1 sampai 0,4. Ya, ini casting weight-nya bisa sampai 8 gram nih. Langsung strike. Ya. Mini fish. Ini maksudnya gimana nih, bro? Mini fish again. Terlalu kecil ini. Mandi. Sekarang mune. Jangan sih dapat sebentar. Rete. Sekarang mune is bigger than milk fish. Oh, the milk fish here is big. Lepas lagi. Ultralight juga bisa bengkang. Ini kita casting para mandi tadi dapatnya kecil-kecil. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk kelas rod ajing reel 1000 sih udah mantap. Cuman kita mau tes ini bandeng yang size-nya lebih gede-gede. Ini ikannya, kalau orang Jawa bilang ikannya mangap-mangap. Kena. Akhirnya. Milky. Ngotot sekali kan ini. Right there. Ternyata kalau pakai KL single fish, gini ikannya mantap, galak.
Masuk. Apa nih? Dapat bonus, bonus. Jahir, mujahid. Mujahidin.